tuh. Iya cina iya lah. Aduh. Nanahan eta mah nya ieu. Nanahan bukan bijil gitu eta na. Nya anu tinggal di jero. Nya. Karena apa tina pola suluh gitu. Anu rogok kitu meureun oh, nyoleda. Kasura nya. Nya. Tinggal damang Pak. Kaleresannya. Kantos di skenario. Ya, tidak mang. Oh, innalillahi innal rajiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to me, Sri Papa Vlog. Kembali lagi bersama saya Si Mamang Uswit, si tukang ngider dar-dar-dar. Di siang hari ini seperti biasanya, kalian sudah pasti tahu saya mau berjualan ke daerah Tanakan Muncang, Sumedang, Bulur. Jadi buat kalian yang penonton setia Usri Foto Vlog, mohon maaf kemarin agak di stop dulu penjualannya dikarenakan musim hujan, mungkin takut kamera saya kehujanan jadi agak di stop dulu, mungkin kontennya di rumah, mungkin tutorial. Terus kemarin ada usaha, jadi kalian yang belum tonton silahkan ditonton dulu tutorial membungkus jok yang minim budget guys, bisa sendiri, dan bungkus joknya pun di online shop saya beli biar kalian tahu bahwa ganti sarung jok tuh gak mahal dulu, yang mahal tuh jasanya, jasa pemasangan. Dan ada video sebelumnya tuh ada ide usaha kado-kadoan dulu yang saya jual sekarang ini, mungkin bermanfaat kalau kalian nggak punya usaha, walaupun sedikit penghasilan tapi mungkin bisalah ada penghasilan. Daripada nggak ada penghasilan, mungkin ide usaha tersebut boleh kalian coba. Dan di siang hari ini saya tuh kesiangan di luar akibat malam begadang, kerja malam kerja malam dan lelah di luar kemarin kan jualan, jadi tidurnya agak lelap, udah sholat subuh langsung tidur lagi, jadi agak puyeng. Ini juga agak sakit di luar kemarin tuh, apa tuh namanya, masuk angin, karena kan cuacanya lagi gak menentu, jadi banyak yang masuk angin sekarang ini, banyak yang masuk angin, terutama pedagang-pedagang yang suka memotoran di luar, jadi musim pancaroba sekarang. Jadi kalau musim pancaroba tuh dibiasakan perut tuh jangan kosong biar gak masuk angin, karena masuk angin tuh gak enak tuh, jadi lalu lulus. Walaupun udah dikerok alhamdulillah agak mendingan, tadinya saya mau libur jualan tapi agak mendingan alhamdulillah, walaupun agak siang sedikit, sekarang tuh udah jam 11, udah mau duhur, dan mungkin
cuacanya agak mendung, mudah-mudahan enggak hujan lah. Dan kepada kalian semua, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini jadi hiburan, jadi manfaat. Karena belum ada vlog seperti saya, vlog jualan. Memang keseharian saya berjualan, dan ambil saja ya positifnya, jangan yang negatifnya. Kita belok ke sini. Yang negatifnya tuh gak perlu ditiru, karena saya juga manusia, mungkin tak luput dari kesalahan. Dan lama-lama kita langsung saja ke tempat saya berjualan, mudah-mudahan gak hujan lur. Okidot, let's go. Yo, jadi sekarang tuh udah ada di Barakan Muncang, jalan Barakan Muncang, udah ada di depan saya berjualan. Tetapi cuacanya lagi mendung. Aduh. Biasanya tuh jam 12 ke atas tuh biasanya, sekarang tuh musim hujan di kedah disimbutan, musim hujan gitu, kedahnya nak jas. Nah, kita masuk ke sini, belok ke sini dulu, langsung ke daerah Tanjung Sari, pulangnya langsung ke Tanjung Sari. Dan ini warung pertama saya ngisi. Assalamualaikum. Oh, agentos. Sep, minta 20-an, Bu. Sarewu ibu, ayam barolan ya bu, permen unggul. Bu hatur nuhun, enggak bu, assalamualaikum. Warung pertama habis. Ngalarisan, alhamdulillah habis ulun. Nah, depan kita ngisi lagi. Siap, teteh. Permen teh. Permen enggak. Oh. Oh, mohon. Oh iya. Sama ya, Pak. Mohon. Mohon enggak, Pak? Assalamualaikum.
Kemarin ada acara keluarga dulu, jadi libur dulu. Tahun kedua libur dulu, ada acara keluarga. Dimaklum lah kalau dia kan baru acara, mungkin tutup warungnya dulu. Assalamualaikum, Kak. Alhamdulillah CF 20-an. Temungkus, Pak. Iya, karung musim, Pak, yang nama cuacana ekstrim. Kemana sih, Ibu, Damang? Oh, mohon. Panen, Bapak. Ya, alhamdulillah. 20, mohon. Kan mohon biasa. Aduh. Ku iya, Pak. Ku cihaneut di kompres, mohon. Iya, ieu cina ieu heula. Aduh. Nanahan eta mah nya, ieun. Iya. Anu tinggalin di jero. Iya. Karena apa tidak pola suluh gitu. Anu rogok gitu. Meren, oh. Kasura. Iya. Iya. Tinggal damang, Pak. Mohon. Mohon, Pak. Assalamualaikum. Mohon, naras, Pak. Atas. Lihatnya juga, mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa aktivitas lagi. Ternyata kan tangan kanan aduh, gak bisa beraktivitas secara baik. Mungkin saya cuma bisa mendoakan Pak Neneng. Assalamualaikum. Keganggu, Bu. Nenek. 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 Naon? Ya, yang mau ke pasar. Naon, Neneng? CF 23 Bang Intan. Ganten salapan duain. Ah ya. Iya salapan ribuan weh. Ya. Bu atur nuhun. Ya, Bu. Neneng, enggak neneng. Yes. Dulur, biar maka hujanan, aduh.
baru juga 3 warung udah mau hujan. Inilah akibat kesiangan, jangan ditiru kalian kalau jualan mendingin. Mending pagi-pagi dulu, jangan siang-siang kalau musim hujan. Aduh, tadinya sih mau libur. Aduh, Dek. Senes petasan dilarang, petasan mah dilarang. Oke, ngebleduk. Petasan mah dilarang, petasan mah. Alasannya kantas di skenario. Ya, tidak mang. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. 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 Terus jong-jong ya, ayo. Ya. Ya, terus iya. Mohon. Empat puluhan, mohon. Kami abigen ini di istri nuju tedamang enak teh. Mohon. Mohon. Panyawat lambung geningan. Mohon. Lambung mohon. Eh tos sepuh teh ningan komplikasi ayam. Mohon. Oh. Benon teh. Oh nya. Oh terasa ya. Oh. Oh. Di pasien sa tiru teh muncrat teh teman nuras gitu kok kotor. Oh nya. Piis ah enak pun. Nya kayak wang sobian atulah mohon. Khusus iya. Me tawa teh nih. Oh mohon. Profit di warung mah 10.000 ayo share pakan mah. Di online mah 24 mohon. Di banar mah 300 bebetna teh 50 set. Oh nya. Di warung mah 10.000. Nya. Ke Sugano ya tuh ayah iya nai pasien terang ageng kunaon teh tos mentok minum-minum mohon segala rupi itu ge jantan tos tilu boporan teh ulwen teh ayah nanaon. Oh alhamdulillahnya alhamdulillah nya dan soalnya nya anu di pasar dunungan gitu nya nya tos iya di nu iya teh naon nya anu pasir gitu mohon tos gede jarum terus oh. Tahun terus ke mana-mana gitu ya yana kelenjar orang kali ini teh alit weh yeah. Ya sama ayo nama damang yana wasirna alhamdulillah yeah. Terus 10 tahun teh yana tate tete percantan teh etan sok itu iya iya weh hari-hari namun kedah iya rutin mengintennya mohon mohon ayaan etana sarang brosurna a oh mohon tadi lebetna mohon mohon kayak di ilah cobian. Oh, kan kadi cobian sugan we atuh. Beruang gitu han eta mah benten rada kupan minut teu paya mah. Nya. Bilih kitu nya pan lamung mah sebel. Nya sebel. Asli we upami ngaruh rai kitu. Tuang ge alim geuningan. Nya. Nya. Kami da di pasar teh teu nu genut eh sasasi naon lamung. Sok ieu ai lamung kumaha karaosna puguhnya bilih. Nya. Eta oge henteu tiasa ugah-ugah acan ngan. Oh, nya berarti sami. Nya. Nya. Ya mah ieu na teh salirana teh agung nih. Agung deui tuh. Mohon, aduh. Sarang dia online tah ieu nama oh, mohon. Nya manawi. Mohon we aya ieu na atuh. Sugan. Pas tilu boboran kan
ai saung teh. Nya. Teh selang seling kitu nya. Nya. Lekiateun nu saungna manawi we nya. Nya sugan we atuh aya ieu na. Tah kitu sagala rupi ge kedah dicobian. Bade saung teh bade panyawat ieu mah teh. Nya. Tapi ai sasasi mah mah ieu. Nya. Manawi we aya ieu cukang ngelantaran. Oh, what teh? Bunga. Selamat datang. Wah. Pasang rok, pasang rok. Rok lah. Teh mangat teh. Assalamualaikum. Jang. Neng. Jadi teman-teman, ini saya tuh lagi sakit. Nenek istri saya lagi sakit, mungkin solusinya ada susu, apa tuh namanya, susu kambing, kambing, susu kambing tawa, namanya ketawa, bukan kambingnya ketawa, jadi susu kambing ketawa. Mungkin dikasih itu lebih baik sembuh.